Assalamualaikum. Salam sejahtera. Saya bawa bekal hari ni. Hari ni saya bawa kereta best. Hari ni saya bawa kereta best, tuan-tuan. Itu dia. Itu dia. Kereta best. Kereta yang kalau orang betul nak cari kereta, dia akan hargai. Bukan yang ini lah. Bukan yang ini. Yang ini. Siapa yang bajet bulanan bawah 700, dia takkan terlepas pandang kereta ni. Kalau dia betul-betul nak kereta Kia Cerato 1.6. Tapi yang ni pre-facelift tahun 2016. Belakang tu kereta jiran saya, tapi merangkap customer saya. Dia beli dengan saya. Okay, dah setahun lebih dah dia pakai kereta tu. Kia Cerato 1.6 SX tahun 2016. Saya tak pastilah sebelum facelift dia ada panggil SX atau tidak. Nampak? Dia detect kunci dalam poket. Kunci dalam poket ni, dia detect saya datang dekat, dia akan nyala lampu. Dia akan nyala lampu bawah ni, dan side mirror dia akan buka. Kalau saya jalan jauh sikit, dia akan tutup balik. Feature yang tak ada pada saya punya BMW. Saya jalan jauh sikit, dia akan tutup. Eh, tutup lah. Ah, nampak tu? Dia tutup lah. Saya jalan dekat, dia akan buka balik. Nampak? Tapi kereta masih lagi lock. Kalau siapa yang datang daripada TikTok saya, dia orang tahulah betapa taksubnya saya dengan Cerato ni. Sebab apa saya suka promote Cerato ni? Bulanan bawah 700, dapat serba lengkap. Enjin 1600cc. Power memang ada, performance memang ada, tapi family practicality, termasuk sekali dengan jajan-jajan dia semua, complete. Belum cerita lagi dia punya seat hantu kan. Seat hantu. Seat hantu. Start kereta, seat bergerak. Dapat pula dengan memory function segala apa semua. Okey lah. Bagi saya bergerak dulu. Saya pun ada benda lain nak kena sudahkan dulu. Kejap lagi kita sambung. Okey, alhamdulillah. Sampai dah. Tapi saya nak tunjuk. Tadi kan dah nampak seat berhantu ni kan. So kalau kita stop enjin, kita mati enjin, sama juga. Dia akan menghantukan diri dia sendiri. Dia akan kebelakangkan. Ini yang dinamakan easy access. Mati enjin, dia akan kebelakang. Ha, lewat pula saya hari ni. Allah Akbar. Tadi nak menguruskan isteri saya, bawa pergi check up dekat klinik. Saya dalam perjalanan nak menyambut kehadiran anak ketiga, tuan-tuan dan puan. InsyaAllah, doakan saya. Okay. So ini bahagian luar dia. So kalau nak lock dia, tekan sini je lah. Ini adalah pre-facelift, dan sebelah ni adalah facelift. Tapi ini kereta bukan nak jual. Kereta ni dah dijual. Kereta customer saya. Kereta ni dia sampai. Petang tu saya buat video TikTok. Tengah malam tu ada orang terus bagi dokumen dekat saya. Esoknya saya submit loan. Hari kedua loan dah lulus. Settle. Setakat ni kereta yang sampai, okay, kalau ikut rekod saya lah, saya pernah jual kereta yang belum sampai lagi. Itu saya dah pernah. Tapi kereta yang sampai belum ada buyer, ini rekod paling laju saya lah. 2 hari sold. So ini adalah facelift version tahun 2017 ke atas. Kalau tak silap saya, 2016 pun ada yang macam gini juga. Sebab tahun 2016 adalah transitional period between pre-facelift dan juga facelift. Ni pre-facelift dan yang ini facelift. Clearly facelift memang lagi cantik. Tapi even condition cantik macam gini pun saya susah nak dapat tau. Saya cakap terus terang, kami susah nak dapat. Susah nak dapat. Ini condition paling cantik pernah saya jual. Customer hantar balik kereta sebab kita ada nak check dekat dia punya absorber depan. Ada bunyi sikit. Okay, kita nak check. And then kita nak order barang. And then kita nak replace lah. So clearly memang yang ini lagi cantik lah. Apa yang ini ada, semua yang ini ada. Okay, dia ada beza rim sikit. Rim beza sana, masih sama juga. Ada 4 disc brake, easy access apa semua. Cuma yang ini, kalau anda letak kunci dalam poket, anda duduk dekat bonet belakang, dia akan beep 4 kali. Dia akan berbunyi 4 kali dan dia akan auto open. Yang sana tak ada. And then yang ini juga, dia dah ada drive mode. Kalau yang ini, dia ada steering mode saja. Steering mode anda boleh navigate between comfort, normal dan juga sport. Okay, nampak tu button yang kat situ tu. Ha, ni button ni. Ha, tu. Tu, nampak button yang ini, yang sebelah perkataan cancel tu. Tu button untuk steering mode. Dia tak ada drive mode.
Dia tak ada drive mode. Tapi yang ini dia ada drive mode. Dia akan affect throttle response dan juga berat steering. Okay. Tapi itulah. Dua kerit 100 ni, yang bagus dia, dia pakai 6-speed transmission. Memang durability tak ada masalah. Engine dan juga gearbox, durability tak ada masalah. Cumanya dia akan jadi problem untuk sesiapa yang dah pernah pakai CVT. Dia akan problem sebab dia kurang sikit dekat dia punya low end torque tu. Kalau CVT, perasan tak? Dia punya pickup dia lebih linear, dia lebih masuk cepat. Kalau yang ini, pickup dia memang ada, tapi anda kena tekan engine kuat sikit. Kena tekan engine pula, tekan minyak kuat sikit, tapi engine dia akan merau. Tapi kalau anda nak bawa secara agresif, main dia punya pedal shift, memang seronok lah. Memang seronok. Sebab tu saya sangat-sangat suka jual kereta ni. Dia banyak dia punya jajan, banyak dia punya equipment. Anda boleh dapat bulanan bawah 700. Customer ni dia full loan. Yang ni customer ni, dia full loan. Bulanan dia 800 kalau tak silap. Bulanan dia 800. Full loan. Dapat barang yang lagi banyak daripada Honda City dan Toyota Vios. Dia up satu segmen daripada Honda City dengan Toyota Vios. Dia lebih horsepower dan juga torque, newton meter torque daripada Honda City dan juga Vios. Tapi dia lagi murah bulanan daripada Toyota Vios dan juga Honda City. Hah. Okay, kita sembang kereta lain pula. Pucat terbau hatiku ini, betapa ku cinta. Jam. Kita kena menghidupkan suasana. So saya nak tunjuk dua kereta. Bukan ni, tapi yang depan tu. Okay, tapi ada ada cerita dia pada dua kereta ni. Okay, Sekejap. Saya tak pakai mic tau. Sebab Allahuakbar, exhaust kau lah paling bising dalam dunia ni. Kau dapat apa? Tokoh Mak Ali Jerah dapat exhaust bising-bising macam gitu. Okay, kereta yang pertama ni tak adalah best sangat. Okay, cuma nak bagi tahu, ini Civic TC 1.5 1500cc, facelift Civic ketam. Kita dah convert body kit, customer request convert body kit. Cuma hari tu kereta ni dah hampir nak tukar warna putih, tapi customer masuk booking dia nak tukar warna merah. So nanti akan tukar rim tahun 2020 tau. Kereta ni facelift. Okay, facelift 1.5cc. So kalau Civic ketam yang facelift, untuk semua varian bermula tahun 2020 sampai Civic ketam yang ada yang tahun 2022, semuanya ada front parking sensor. Tapi kalau Civic ketam yang daripada tahun 2016 sampai tahun 2019, semuanya tak ada front parking sensor dan semuanya tak ada auto fold side mirror. Tapi facelift tahun 2020, 2021, 2022, semuanya ada auto fold side mirror. Saya bukan nak cerita apa, nak cerita dia punya mileage je. Tahun 2020 eh, tahun 2020 mileage dia berapa? Dah 37,545 km. Tapi 37,000 lah, 37,000. Sebab apa owner lama jual kereta ni? Ini antara sebab-sebab yang saya ada enquire sendiri dekat saya punya TikTok. Kalau dengar bunyi angin, minta maaf eh. Okay, ini antara sebab-sebab yang saya ada enquire sendiri dekat TikTok. Seat Civic ketam ni sangatlah rendah. Okay, walaupun kita boleh tinggikan, kita letak dia paling tinggi, tapi kedudukan dia dah jadi awkward. Nanti kedudukan dia jadi, dah jadi awkward. Lagi pula driver tinggi 1.7. Bila dah tinggi, kepala lagi lah nak mencecah dia punya bumbung ni. So ini salah satu sebab kenapa owner jual kereta walaupun pakai baru 2 atau 3 tahun. Kalau kata driver boleh tinggikan seat sekalipun, seat sana tak boleh tinggi. Seat belakang pun tak boleh tinggi dan dia memang agak terduduk untuk Civic ketam ni. Kalau tak percaya, siapa yang pernah naik Civic ketam dia tahulah. Ataupun anda try lah duduk dekat dalam mana-mana Civic ketam. So loan customer ni tengah berjalan. Kita tengoklah kesudahan dia macam mana. Moga dia pemudahkan urusan lah. Okay. Kereta ni juga ada auto lock. Ini segmen C, ini juga segmen C. Yang popular yang ini. Tapi which one is more fun? Definitely this one. Kalau anda nak sebuah kereta segmen C yang lebih fun daripada Kia Cerato, tak semahal yang ini, tapi bulanan dia saing-saing juga dengan Honda City dan juga Toyota Vios. Saing-saing lah. Tapi kalau cari Honda City, Toyota Vios tahun 2016, dengan Vios dia saing-saing, saya rasa dengan Honda City pun saing-saing juga. Sebab 2016 boleh loan bank maksimum 7 tahun saja. Okay, saya lock kejap kereta ni. So maksimum loan 7 tahun saja. Equipment dia tak adalah selengkap macam yang ini dan tak adalah juga selengkap macam Kia Cerato. Tidak.
Tapi apa yang anda dapat dengan kereta ni, anda tahulah, Mazda 3 2.0. Walaupun yang ini walaupun yang ini, yang ini kalau tak silap saya, dia tak ada GVC. Yang ini tak ada GVC. Tapi yang kalau high spec, kami pernah jual yang tahun 2018 sebelum ni, 2018 CKD. Ini juga adalah model CKD, pemasangan, unit pemasangan tempatan. Kalau 2.0 low spec sebelum ni, yang bukan CKD tapi CBU, dia datang dengan, dia ada heads up unit. Okay, dia ada heads up display, sorry, heads up display dan juga sunroof. Tapi yang ini unit pemasangan tempatan, dia dah dilengkapi dengan 6 airbags, 6 beg udara. Tapi dia tak ada auto cruise control, dia tak ada power seat. Yang itu semua dia counter balik dekat yang high spec punya. High spec semua barang ada. Tapi this car definitely drives better than the Civic, drives better than the Cerato, drives better than Elantra, drives better than Vios, drives better than Honda City. Whichever models that you want to compare this car with, it is slightly better or far better than those you are comparing to. Faham eh? Ha, cumanya yang ini, apa, manager saya pergi upgrade ke leather. Yang leather ni dia tak compatible tau dengan side airbag. So tu je lah cerita dia. Tu je lah cerita dia. Kereta ni 6 airbag. Kereta ni 6 airbag. Okay, kereta ni 6 airbag. So yang ini leather kita tambah. Saya lagi prefer fabric. Saya pun itu hari, saya tak prefer dia orang nak tukar ke leather. Tapi itulah, itu je lah cerita dia. Mileage dia berapa? Mileage dia, kalau tak silap saya, 100 lebih kot, 132,960 km. Kereta ni ada rekod servis, saya ingat saya, kereta ni ada rekod servis. Kereta ni on the road 58,000. On the road 58,000. Sekejap eh, ada rekod servis ni. Paling last dia ni 6 hari bulan 12 2018, mileage 62,000. Last dia servis tahun 2018, mileage 62,000. Okay, kalau rasa was-was ke, rasa apa, takut halal haram ke, bawa lah pomen. Tapi tengok pada condition interior dia, yang problem adalah dia punya screen ni. Screen Mazda ni biasa lah, kalau dia dah makan tahun, screen dia memang akan macam ini lah, kebanyakan yang saya jumpa lah. Kalau ada yang good condition, screen dia okay. Saya tak tahu, mungkin sebab parking dekat luar ke apa ke, wallahualam, saya tak tahu. Tapi gear knob dia apa semua masih lagi dalam keadaan cemerlang. Okay, masih lagi dalam keadaan cemerlang. Termasuk dia punya door trim. Yang ini memang original. Yang ini memang original. This car is definitely fun to drive. Engine 2.0, horsepower dia pun memadai, Newton meter torque dia pun memadai. Kalau anda beli kereta ni, kalau boleh kekalkan suspension asal. Apa yang anda boleh tukar, kalau nak tukar sport rim, okay, macam kita orang ni, kita orang tukar second hand punya sport rim. Biasalah, kita car dealer kan, kita nak mesti masuk sport rim. Sebab manusia yang membeli kereta ni, masyarakat yang membeli kereta, dia orang lebih dipengaruhi oleh mata dia orang sedap memandang. Dia tak kisah pun kopi ke original ke, masa mata sedap pandang, siap sport rim, jalan. Jalan. Sebab tu banyak dealer buat macam itu, termasuklah kami. Okay, tapi yang ini masih lagi warna asal dia. Tapi definitely kalau anda beli kereta ni, anda cari sport rim OEM Mazda yang original, maybe cari yang 18 inci. Okay, yang pada, yang dekat 2.0 high spec, okay, dia dapat rim 18 inci. Kalau tak silap, pakai rim yang itu, ataupun beli aftermarket sport rim yang lagi mahal, yang ada R&D punya. Contoh brand Malaysia ada Rexa, ataupun anda belilah brand-brand yang original. Beli yang original, kemudian letak tayar paling mahal, pakai suspension asal, kemudian enjoy lah kereta ni dekat jalan berliku ke. Enjoy, just enjoy the car, simply enjoy the car. Walaupun dia tak ada pedal shift, tapi anda masih lagi ada dia punya tombol untuk main dia punya semi manual mode plus minus ni. Tak perlu pedal shift, benda ni pun dah cukup-cukup layan, dah cukup-cukup layan. Percayalah cakap saya, benda ni dah cukup-cukup layan. Dia punya bonet belakang tak adalah besar sangat, tapi memadai. Memadai. Samalah juga kalau kita nak bincangkan pasal dia punya seat belakang. Okay, kalau saya boleh ibaratkan dia punya bonet belakang ni, dia besar sikit daripada Inspira sahaja. Jauh bezalah dengan Honda City dan juga Toyota Vios. Slightly smaller than Vios or Honda City. Probably a bit smaller than Honda Civic lah. Okay, a bit smaller than Honda Civic. Tapi definitely better than Inspira. Tapi kalau Privé, Privé punya besar lagi. Seat belakang boleh lipat. Seat belakang boleh lipat. Ini boleh kata short review lah. This car is one of the funnest car to drive. Funnest, betul ke? Aku main bantai je. One of the most fun car to drive lah. Saya sangat-sangat enjoy driving kereta ni. Okay, tak payah cerita pasal minyak lah. Tak payah cerita pasal minyak. Kereta yang fun to drive, tak payah cerita pasal minyak. Lagipun dia 2.0 NA.
datang dengan 6 speed, Sky Active transmission, Sky Active body, Sky Active engine. Truly a great combination of a car. Okay, dalam banyak-banyak brand kereta dalam dunia automotif ni, Mazda punya Sky Active technology ni, pada chassis, pada engine, pada transmission, dah berapa tahun dia guna kan, mana ada problem? Mana ada problem? Mana ada problem? Tak ada. Tahan lasak, durability, Kodo design, yang mana dia debut pada tahun 2012 atau 2011 kalau tak silap saya, dikekalkan daripada dulu sampai sekarang. Kodo design, evergreen. Kereta ni tinggal lowered. Kalau paling kuat sekali pun, biar macam gini je lah. Saya prefer biar macam gini. Masuk rim 18, kemudian probably tukar dia punya full system exhaust. Okay, ha, settle lah sembang pasal kereta ni. Hari tu yang high spec masuk, tak sampai sebulan kereta dah jual. Kereta ni dah berbulan-bulan. Sebenarnya kereta ni kereta ni saya minta, saya request dengan bos saya. Tapi bos saya mungkin tersalah beli, dia beli yang low spec punya. Low spec itulah, orang tengok tak ada auto cruise control, orang tengok tak datang dengan original leather. And then this one this one does not come with GVC, G vectoring control. The high spec one comes with GVC, G vectoring control. Okay. Hoi, banyak ni Civic hitam ni. Pembekal Civic hitam paling banyak dalam Malaysia. Okay, saya nak bebel kereta lain pula. Hubungan kita suatu persinggahan, bukan pengabadian yang rela. Pemergianku, oh kerana terpaksa, demi hidup yang lebih sempurna. Hari ni kita balik bersama Proton. Hari ni saya balik nak bawa kereta yang bulanan 400 boleh dapat rasa handling daripada Lotus. Bulanan 400 sebab apa tau? Sebelum ni saya ada buat video, saya bagi harga dia RM39,000, tapi saya nak langgar harga bos saya. Saya nak bagi RM37,000. Percayalah cakap saya, RM37,000 sekalipun entah ada entah tidak orang nak beli Iris 1.6 premium tahun 2020 ni, yang dah siap dapat auto fold side mirror. Percayalah cakap saya. Okay, ramai kata nak beli Myvi, tapi bila dia orang tengok harga Pro 2, harga Pro 2 ni kan susuk nilai dia susah nak jatuh. Susah sebab Pro 2 ni dengan persepsi masyarakat, kereta yang tahan lasak, yang popular, senang nak make up, senang nak jual, resale value tinggi. Manakala Proton pula yang sebaliknya. Tapi bila suggest Proton Iris bulanan 400, bulanan dah sama macam Azia. Bulanan Iris yang ini 1.6 premium tahun 2020 sama dengan Azia. Deposit RM4,000, loan bank 9 tahun. Sama dengan Azia tahun 2019, Azia spek apa? Spek SE sekalipun sama. Tapi dapat engine 1.6, dapat handling yang lagi sedap, NVH lagi bagus. NVH dia lagi bagus daripada Myvi. Siapa pernah bawa kereta ni, dia tahulah. So hari ni saya nak enjoy Proton. Okay, sebab nadi saya masih lagi, darah saya masih lagi darah Proton. Ha, sebab itulah sekarang saya beli BMW. Sebab itulah saya ada dua kereta. Saya ada satu Proton Saga FLX 2014 dengan BMW F30 320D tahun 2015. Saya nak dua kereta yang dia punya handling dia identical. Kalau saya pejam mata, saya rasa saya boleh tertukar. Kalau saya pejam mata bawa kereta, saya boleh tertukar. Eh, ini BMW ke Saga ni? Sekali buka-buka mata lah, Saga rupanya. Gurau-gurau ya, jangan serius sangat. Seperti anda tahulah, saya memang, ni memang favourite saya lah. Okay, seat dia ni memang favourite saya. Definitely my utmost favourite. Nah, tapi macam yang saya pernah cakap juga sebelum ni, nah, saya cukup menyampah ni, mendalah ni. Apa benda ni Proton? Apa benda kau kedekut nak mampus ni Proton? Kau fikir untung je. Papannya papan yang senang nak cabut, senang nak patah. Ni kalau tumpah air sikit, habislah lobos terus papan ni. Papan ni. Okay, hancur tu papan ni saya rasa kalau kena air sikit. Memang nanya, memang nanya. Mileage dah tinggi tau, nak dekat 100,000, tapi full service record. Nah, jom, mari kita sama-sama pergi enjoy kejap handling Proton. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Oh, punch CVT. Saya nak kena pergi isi minyak kejap lagi ni, tapi tak apalah, kita pusing dalam ni sikit dulu, sekejap. Tapi kan, Proton ni satu benda saya perasan tau.
any common case. Dia macam the entire lineup of Proton, dia suffer the same problem. Mounting. Mounting dia semacam cepat betul now house. Okay. Sama ada Saga ke, Iris ke. Saya tak tahu apa masalah dia. Saya tak tahu apa masalah. Saya tak rasa Pro 2 ada masalah yang sama. Tapi Proton, okay. Even X70, X50 sekali pun, model-model yang baru, yang asal usulnya daripada Gili, bersabit pula dengan yang model sedia ada daripada Proton ni, yang mula dilancarkan pada tahun 2016, Persona Lipas, Saga VVT, and then also Iris ni, yang dah the new generation ataupun facelift. Ini saya rasa bukan the new generation, saya rasa dia facelift. Duk facelift kot, saya rasa. Ke dia dikira new generation, siapa tahu, tolong komen. Tapi kalau anda sependapat dengan saya, mounting dia ni senang haus, cuba komen dekat bawah. Apa problem dia? Tapi tolak tepi dia punya mounting tu, this is an excellent car to drive. Okay, if you want to drive around in town, even untuk long drive sekalipun, long journey, kerusi dia ni memang tak rasa penat lah. Tak rasa penat, dia memang selesa, truly comfortable. Kalau nak belasah dia dekat corner sekalipun, okay, acah-acah kodon kita ni bawa kereta racing, padahal bukan kereta racing sekalipun, memang sangat-sangat enjoy kereta ni. This car is very enjoyable to drive. Power 1.6 dia cukup. Dia pakai CVT tu pun sebenarnya dah okey dah. Dah okey dah. Sebab CVT punya power kan dia quite linear. Pada masa yang sama sebenarnya, walaupun CVT Proton ni ada orang duk komplain itu ini, dia memang juga membantulah dari segi penjimatan minyak. Cuma saya tak tahu kenapa Persona dan juga Iris dia tak tukar 4 speed auto macam Saga VVT. Saya tak tahu kenapa. Macam Saga punya CVT saja problem. Adakah Saga CVT asalnya pada tahun 2016 modul CVT yang lain berbanding Iris dan juga Persona? Siapa tahu, tolong komen. Tolong ajar saya sikit. Mungkin saya tak ada info yang betul, tak ada info yang sahih. Kan? Nama pun sembang-sembang. Tapi definitely lah, memang syok Allah. So hari ni kita nak enjoy Proton punya handling. Oh, dah lama tak rasa Lotus punya handling ni. Kan? Dan dia punya steering rack lebih keluar. Bukan steering rack, steering column dia, dia agak terkeluar. So dia make up for the lack of telescopic steering. Walaupun kereta ni tak ada telescopic steering, tetapi disebabkan steering column dia agak terkeluar, untuk orang pendek macam saya ni, tak perlu ke depan dengan sangat kerusi. Dan kereta ni NVH dia, walaupun anda dengar dia bising, tapi cubalah compare dengan Myvi G3 yang pre-facelift. Jangan compare yang facelift. Okay, facelift tahun 2022 ke atas, compare dengan pre-facelift. Myvi pre-facelift, anda akan dengar bunyi jalan yang sangat-sangat masuk ke dalam kabin, dekat bahagian tayar belakang. Memang betul-betul dia masuk dalam kabin. Yang ini tak ada. Tapi bukan saya nak kata dia senyap, cuma saya nak kata dia punya NVH tu better than Myvi G3 pre-facelift. Bawa lah kereta ni atas highway, dalam bandar, pusing steering dia, pusing pula steering Myvi. Cuba tengok anda pilih mana satu. Tapi dalam TikTok saya dah selalu pesan lah pada viewer saya, engkau nak kereta yang confirm jimat minyak, engkau nak senang modi, banyak barang, banyak jajan kau boleh beli, ori ke tak ori ke, lepas tu kau nak resale value, kau nak rasa berbaloi, kau belilah Myvi. Tapi kalau kau semata-mata nak enjoy handling, kau nak enjoy seat yang lagi sedap, lagi seronok bawa, seat depan sedap, seat belakang selesa, kau belilah Iris. Tapi kenalah compromise dekat dia punya resale value. Namun pencinta Proton, diorang tahu dah lah, diorang beli kereta ni atas sebab apa, segala keburukan diorang boleh terima. Percayalah cakap saya, segala keburukan diorang boleh terima. Sebab itulah sampai sekarang saya rasa berat hati kalau nak jual saya punya Saga tu. Mungkin saya nak tunggu sampai dia jadi tongkang pecah kot, baru saya rela berpisah dengan dia. Lagipun itu adalah first car saya. So settle video untuk hari ni. Rasa macam pendek video hari ni kan. Lagi sekali komen lah kalau rasa, sebab saya macam nak selang seli kan. Kalau video review mungkin saya bantai 40-50 minit. Video yang kereta yang kita ada turun harga, kita bantai 40 minit, 50 minit. Tapi video yang macam ini saya cut short macam ini mungkin dalam 20 ke 30 minit. So komen lah, saya perlukan feedback anda. Okay, InsyaAllah selepas ni saya lebih konsisten untuk
untuk saya tidak ketinggalan untuk memenuhi apa keperluan rakyat-rakyat YouTube saya, yang mana saya, nama saya orang mula kenal dekat YouTube. Saya ingat lagi first video saya upload bulan 10 tahun 2022. Ha, yang ini boleh kata impian jugalah yang saya pernah cakap dengan bos saya sewaktu saya first start career saya sebagai penjual kereta. Okay, terima kasih. Kalau ada tersalah bicara, saya minta maaf. Kita jumpa next video. Upcoming video should be full review of Honda Civic FN2 ataupun Civic Telur. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam sejahtera.